Nah, pada kesempatan kali ini gua akan pergi ke taman mini. Gua akan mereview taman mini. Kita nyari spot foto yang keren. Oke, ikutin gua. Sigi loh. Kalau kemana tetap di Sigi. Bola. Nah, pas lo masuk di pintu gerbang taman mini, lo akan disambut dengan tugu. Ya, nah, habis dari tugu itu terdapat relief baluan. Ini adalah perjuangan para pahlawan-pahlawan Indonesia, guys. Keren banget, sumpah. Sumpah pemuda, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Indonesia, mereka. Relief Baluwarti kanan, relief Baluwarti utara. Oke, serang terus, Singgi dolar. Ini ada ukiran kayu. Ini bentuknya apa ini ya? Apa ini bro? Sikil. Oh sikil, ini tangan bro. Bisa buntu. Ayo lanjut maninya. Ayo mas. Kemar-mar fotonya. Ini juga ada lesung guys. Keren ya. Oke. Oke. Kita muter-muter tempat ya. Yang jelas cepat dulu. Oke guys, kita udah di belakang atau di depan Anjungan Sumatera Barat. Oh, lagi selfie. Kok blur guys? Oh, Padang. Padang tapi menunjuk petang sih. Aduh, kita ngadepin kamera. Blur. Di Sumatera Barat. Yes, samudra. Yes. Nah, ini kita lagi di Anjungan Kalimantan Timur. Ini patung apa sih ya guys? Ini merupakan rumah wisata, rumah adat Dayak. Keren banget, antri. Keindahan Indonesia harus dieksplor guys. Walaupun gak langsung ke sono, di taman mini juga ada guys. Keren. Thank you. Check it out. Oke guys, nah kita lagi di depan patung Garuda. Garuda. Ah, gak jelas guys. Lereng. Kita lagi di Anjungan NTT atau NTB ini? NTT. Oh NTT. Oh lihat. Kodomo, Kodomo. Apa? Komodo. Keren guys. Tuh. Gede banget ya guys. Kita terus gitu lah. Kita kemana lagi? Oh, kita lagi di Bali guys. Oh, lagi selfie. Oh,
Ori lagi selfie dia guys. Ini foto. Sana di Anjungan Bali rame. Goloknya keluarin, Mbak. Goloknya keluarin. Oke, guys. Kita lagi di Anjungan Jawa Timur dan kita menemui model kapal layar Majapahit, guys. Oke, keren. Ini merupakan kapal Majapahit, guys. Miniaturnya, pusat detailnya sangat luar biasa. Ini adalah salah satu bentuk layar kapal layar di era Kerajaan Majapahit pada abad ke-13 maksud saya, di Mojokerto, Jawa Timur. Kita ngelihat detailnya, guys. Pada abad ke-13 ini merupakan kapal yang sangat keren, guys. Detailnya kapal perang. Wow, amazing, luar biasa keanekaragaman Indonesia. Kita akan masuk ke museum prajuritan. Udah, masuknya 4.000, guys. Bu, asyik. Asli gokil, guys. Oh, udah tinggal jalan aja kemana, kek. Kayak benteng Takeshi. Benteng, hei, hey, benteng Takeshi. Kita akan masuk. Hati-hati ke jeglong ya, guys. Kok blereng sih? Guys, balik lagi di channel sini, jalan. Nah, kita udah masuk di area museum prajurit. Kita akan masuk kemana, guys? Kapal ya? Kapal pinisi siapa? Ayo kita explore yang ada di dalam sebelum kita naik apa-apa. Nah, dimulai. Thank you. Halo, jadi goyang, bre. Hey. Ngeri, bro. Hah? Itu yo. Wis foto ku. Mana, Bang? Hari ini 15%. Oh,
museum nih, Bang. Kita disambut lukisan Diponegoro apa ya? Ya. Kita naik ke tangga. Tangga ya, bukan tetangga. Akhirnya kita yang tujuh, yaitu benteng dan prajurit unit Diponegoro. Jalan kan guys. Spot fotonya keren. Di museum. Prajurit kita menemuin patung-patung keren. Oh, nggak kelihatan ya? Ini patung Imam Bonjol. Oh, kalah sama cahaya, guys. Patung murah. Halo, Pak Pati. Ini Pangeran Diponegoro. Patung yang tidak asing lagi bagi kalian. Mantap. Yang ini adalah Panglima Nala. Waduh, keren. Agung. Nah, Mama. Kali ini kita temu patung Cuk Diktiro. Cuk Diktiro. Halo. Patung Cuk Diktiro. Yang sebelahnya lagi adalah patung Sisingamangaraja. Waduh. keren. Ini pahlawan perempuan kita. Cut Ngadin. Dan ini Tengku Umar. Siap. Satu lagi, guys. Pahlawan kita juga Cut Mutia. Oke. Saksikan terus Singgi Dolan, kita akan nyari keseruan lagi. Oke. Cek it, bro. Si Kang, Kang jelok fotonya lah atau bareng aja gitu. Ya, ya please ya. Iya, baik-baik tolong guys. Oke, terlena kamera nih kayaknya kan ya. 1, 2, 3. Oke. Sun ya, Kang. Ya, Kang Sun. Oke. Vlog kita hari ini jalan-jalan di taman. Bila kalian ada rekomendasi buat dikunjungi, komen di bawah ya guys. Oke, gua tunggu kalian komen di sini, guys. Dan kemana-mana tetap di sini, jangan lupa.